Oke, cara tahu work apa enggaknya itu kita lihat dari sini ya. Apple-nya udah terlihat ini. Akan menjadi apa? Kita langsung apple aja. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masih kembali lagi bersama saya di channel Pokacoin. Di sini saya akan membagikan tutorial cara evolusi EV sesuai keinginan kita, hanya mengganti nickname-nya saja. Oke, langsung aja untuk yang pertama, untuk merubah Livion kita ganti namanya menjadi Linea ya. Kedua, Glaceon kita rubah menjadi Rea. Ketiga, Rainer. Papareon kita rubah menjadi Rainer namanya. Terus yang Jolteon ini kita rubah menjadi Sparky. Flareon kita rubah menjadi Piro. Espeon menjadi Sakura. Itu juga Umbreon kita ganti jadi Tamao. Oke, langsung aja kita praktekkan. Oke, yang pertama kita evolusi ke Leafeon ya. Kita rubah menjadi namanya menjadi Linea. Oke, kita coba. Kita hapus. Kita menjadi Linea. Oke. Cara tahu work apa enggaknya itu kita lihat dari sini ya. Apple-nya udah terlihat ini. Akan menjadi apa? Kita langsung apple aja. Oke, ini dia. Berubah menjadi Leafeon ya. Walk langsung aja. Kita coba yang kedua. Oke, yang kedua kita rubah menjadi Glaceon ya. Nickname-nya kita ganti menjadi Rea. Oke, ini dia. Langsung kita apple aja. Oke, work ini dia, Glaceon. Oke, next. Oke, kita akan mencoba merubah menjadi Vaporeon. Nickname-nya kita ganti Rainer. Rainer. Oke. Ya, Vaporeon. Next, ke percobaan keempat. Oke, next kita rubah menjadi Jolteon ya. Nickname-nya kita rubah menjadi Sparky. Oke, kita langsung apple aja. Oke, ini dia Jolteon. Oke.
Oke, percobaan kelima kita coba rubah jadi Flareon. Kita rubah nicknamenya menjadi Piro. Piro, oke. Oke, langsung kita evolve. Oke, percobaan keenam kita coba merubah menjadi Espeon. Nicknamenya kita ganti menjadi Sakura. Sakura. Oke. Langsung kita evolve aja. Espeon. Oke, next. Oke, evolusi terakhir yang ketujuh, kita akan coba evolusi menjadi Umbreon. Nicknamenya kita ganti menjadi Tamao. Kita hapus, kita ganti Tamao. Oke. Langsung kita evolve. Oke, ini dia Umbreon Orchid. Oke, demikian tutorial merubah EV atau evolusi EV dengan mengganti nicknamenya saja ya. Cara ini bisa dilakukan satu kali, jadi gunakan semaksimal mungkin.